Explore beraneka satwa di kebun binatang udah biasa banget nih guys. Kali ini Samantha bakal explore aneka satwa di mall yang diselenggarakan oleh Pesona Gembira Loka. Di sana Samantha juga bakalan jadi dokter hewan cilik yang periksain hewan-hewan loh. Yuk ikutin keseruan Samantha, tonton videonya sampai habis. Subscribe ya. Berjumpa lagi bersama Samantha, Audrey, dan Mama. Hari ini kita udah cantik banget nih. Kita mau kemana kak? Ke mall. Guys, kita mau ke mall. Yes. Tapi bukan mau belanja. Iya, bukan mau belanja, bukan mau main kayak biasanya, tau nggak? Di mall itu ada zoo. Nah, di sana nanti bakalan ada satwa-satwa yang lucu banget guys gitu. Kamu mau kemana? Belum, nanti perginya. Nanti kita bakalan lihat satwa-satwa yang ada di dalam dalam mall ya guys ya. Yuk langsung. Satwanya banyak gak? Banyak guys, langsung aja makanya kita kesana. Yuk let's go. Ayo Dinei. Nah guys, ini kita udah nyampe di Mall Ambarukmo. Kita udah nyampe di Pesona Gembira Loka. Yuk kak, langsung aja kita masuk kak. Nah guys, sekarang Samantha mau pakai baju dokter di sini. Samantha mau jadi dokter apa kak? Bisa menjadi dokter hewan cilik. Kayaknya mau pakai jas dokter, pakai stetoskop nanti. Wah, mau periksa orang hutan kak? Diajarin oleh dokter. Yuk kita kesana dulu, let's go. Silakan duduk. Mau jadi dokter hewan guys. Siapa yang mau jadi dokter? Waduh. Oke, harus pakai ini dulu ya biar jadi dokter ya. Ini jadi dokter hewan kecil nih. Sekarang dipilih dulu mau satwa apa yang mau diperiksa. Rusa? Oke, dilingkarin. Oke. Sekarang kita cek dulu nih. Kita harus lihat si rusa ini mukanya seperti apa ya. Dia kelihatan sedih atau senang nih? Oh, dia sedih ya karena sakitnya. Karena si rusa ini sudah datang ke klinik, kita cek juga nih pakai stetoskop. Mana stetoskopnya? Kayak Om ini? Betul. Ini kita mau pura-pura untuk cek jantungnya ya. Ayo jantungnya. Jantung rusa di mana kak? Nanti akan terdengar suara. Gimana bunyinya? Nanti kita akan coba ya di satwa yang asli ya. Karena sudah cek jantungnya pakai stetoskop. Oke, kita sudah cek jantungnya. Setelah itu kita harus apa ini? Ditimbang berat badannya biar tahu berat badannya ya. Oke. Nanti dilihat ya, Dek ya. Berapa beratnya? 0,55 ya. 0,55. Terakhir kita harus suntik dia. Waduh, karena dia tadi sakit ya dia ya. Wow. Karena cukup besar, kita berikan obat yang agak banyak ya. Kita tarik sampai di angka 15. Oke, sekarang kita bisa suntik dia biar dia sembuh. 1, 2, 3 suntik. Yeah. Oke, kita sudah selesai obatin. Tadi sudah lihat ini ya, detak jantungnya ya, tapi tidak terdengar ya. Gimana kalau kita coba di hewan asli? Oh, beneran? Berani? Nanti didengerin. Mau berani? Pakai ini. Yuk. Oke. Okay? Ya. Tunggu di sini ya. Om siapin dulu ya. Kita mau coba dengerin nih sekarang. Dengerin jantung yang duk-duk-duk-duk tadi. Tadi kan nggak dengar di boneka ya. Ini sekarang kita pakai hewan asli. Ini dipakai, pastikan ini masuk di telinga. Kemudian ini dipegang. Kemudian ditempelkan di dadanya. Oh, gitu, Kak. Tempelin, saya. Gimana suaranya? Iya, kan? Itu suara jantungnya kalau hewan. Jadi kalau meriksa seperti itu. Gimana nih perasaannya jadi dokter kecil? Seru ya? Suka nggak? Bisa mau jadi dokter hewan? By the way, cita-citanya apa? Dokter hewan. Iya, cita-citanya dokter hewan. Oh, bagus dong. Kayak Om juga dokter hewan nih. Oke, terima kasih ya sudah mau jadi dokter cilik. Kesel dong. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang habis dari dokter hewan kita mau foto. Ada burung. Wow. Pak, ayo ikut, Pak. Nah,
Nah, tadi kita foto itu langsung cetak, langsung jadi loh guys. Wih, ini yang satu. Wih, ini ada pose gini. Gini. Oke. Satu lagi guys, kita dapat dua. Oke. Nah, ini guys, satu lagi nih. Lucu banget nih. Langsung jadi. Yuk, kita mau lanjut ke sebelah sana. Ada apa itu kak? Iguana kak? Iguana. Itu iguana. Ada kodok. Ada katak. Katak lembu Afrika. Lagi bobo iguananya guys. Dia bobonya gini. Oh matanya gitu. Ada yang bisa nggak gitu? Coba, coba ada merem. Ada merem. Coba bisa nggak? Coba merem matanya merem. Nah ini kita lagi lihat namanya marmoset rumbai putih. Lucu banget. Lucu banget tapi. Eh dia keluar. Iguana. Hai. Ini kayaknya mama baru pertama lihat ini guys. Sama. Iya tak? Halo. Halo. Dia ngeliatin lo. Halo. Dia bingung dah. Negara asalnya dari Brazil. Kamu tahu Brazil nggak? Jauh pokoknya. Ya guys, kita lanjut lagi ke sana. Let's go. Nah guys, ternyata di sini juga ada ikan. Halo ikan. Halo dek. Halo ikan. Ada ikan mas, dapat ikan mas. Ada dari ikan koi. Koi fish. Ya. Yuk lanjut. Let's go. Nah guys, kita sekarang mau lihat kura-kura. Dan katanya bisa kasih makan guys. Yang kura, tengah. Yang kura-kura ini. Iya. Tapi kura-kuranya mojok di sana. Gimana mau ngasih makannya? Panggil. Cuk-cuk. Kura-kura-cuk. Dia kayaknya tidur deh, San. Panggil. Kura-cuk. Kura-kura yuk. Nggak mau dia. Dia tidur, Ma. Nggak mau. Dia tidur di sana, guys. Kita sekarang lagi lihat kambing. Panggil, Dek. Dek. Be, panggil. Be. Gitu. Be. Panggil Be gitu. Be. Ah, dia langsung ke sini nih. Wah. Apa, Dek? Siapa, Dek? Panggil, Dek. Be gitu. Adek panggil Be. Be. Nyum nyum. Memem Be-nya. Asik, Kak. Lagi, Kak. Wah, langsung rebutan Be-nya. Lagi tuh terakhir tuh. Nah. Yeay, habis. Bye-bye, Be. Ini kambingnya udah kita kasih makan, sekarang kita mau lanjut lagi ke sana. Let's go. Nah guys, sekarang kita mau lihat kalkun. Oke guys, sekarang kita mau lihat ayam kalkun. Cuma dua ini. Kasih makan ayam nih. Cuma ayam dua. Itu gede banget ya guys ya. Tapi panggil kalkun cuma dua ya? Iya. Panggil deh. Panggil. Manta guys. Karena udah mau habis, Ma. Udah mau habis. Oh, habis. Ya udah deh. Oke, guys. Makanannya udah habis semua, guys. Tadi kita ngasih makan banyak ya, guys ya. Sekarang kita mau lanjut lagi ke sebelah sana. Let's go. Nah, teman-teman, tadi kita udah keliling sini dari ujung sampai ujung. Sekarang tadi kita mau ke sana, guys. Ke counter depannya. Ayo deh, ikut deh sini, Dek. Ayo sini. Muter jadinya. Sana ke sana balikin dulu tempatnya. Balikin ke tantenya tempatnya. Balikin dulu. Iya, tante. SMS. Wah, kita dapat souvenir, guys. Wah, lo ada halo juga. Makasih ya udah datang. Oh, Salim. Iya, makasih tante. Aku mau tempat mainnya berbeda loh, ya. Oke, siap. Tas dulu sama tantenya. Tas. Kamu ke tantenya bukan ke adek. Kasih tante. Ayo guys, kita ke sana ya guys. Let's go. Guys, jadi kita dapat souvenir juga dari Gembira Loka Zoo guys. Yang ada di Ambar Blok Plaza Jogja. Eh, dapat gajah. Tutup berapa lagi kak? Wah, ada baju guys. Ada apa tuh? Coba dipakai.
yang mau kesini langsung aja ke Gembira Loka Zoo ya guys. Adik nganggur. Nah, makasih buat Gembira Loka Zoo yang ada di Ambarutmo Plaza. Jangan lupa di subscribe.